عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا احدكم ويحسن وضوءه ويصبغه ثم ياتي المسجد لا يريد الا الصلاه فيه الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بطلعته. Rawi bin Khuzaimah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang kamu yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid dengan tujuan hanya untuk menunaikan solat di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bergembira terhadapnya sebagaimana bergembiranya ahli sesebuah rumah dengan kemunculan saudaranya yang sudah lama berpergian jauh secara tiba-tiba. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang kamu yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid dengan tujuan hanya untuk menunaikan solat di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bergembira terhadapnya sebagaimana bergembiranya ahli sesebuah rumah dengan kemunculan saudaranya yang sudah lama berpergian jauh secara tiba-tiba. An Salman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tawaddaa fi baitihi fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjida fa huwa zairullah wa haqqun 'ala alma وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرُ. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk di rumah dan dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia ialah tetamu Allah. Sememangnya kewajipan ke atas tuan rumah untuk memuliakan tetamunya. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk di rumah dan dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia ialah tetamu Allah. Sememangnya kewajipan ke atas tuan rumah untuk memuliakan tetamunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha لا يضيء للذين يتخللوا الى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامه. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menerangi orang-orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan dari setiap arah dengan cahaya yang bergemerlapan pada hari kiamat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi orang-orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan dari setiap arah dengan cahaya yang bergemerlapan pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masyauna fina ila al-masjid fi zulami ulaika al-khawaduna fi rahmatillah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan, merekalah orang-orang yang menyelam dalam rahmat Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, merekalah orang-orang yang menyelam dalam rahmat Allah. InsyaAllah kita telah dengar beberapa hadis mengenai kelebihan pergi solat berjemaah. Mudah-mudahan kita dapat ambil tiba ramadan sampaikan, insyaAllah.